Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di konten Gabut. Oke, geng. Kembali lagi bersama saya di channel Cilik Blar Blur. Oke, untuk kali ini saya mau review velg RCB untuk Honda Honda Erek. Untuk Honda Erek ini terpasang di motor CB ku. Oke, untuk velg RCB bermacam-macam ya ukurannya ya. Tapi rata-rata kalau velg RCB dipasang di Erek itu rata-rata ukurannya 140 sama 160, geng. Jadi jarang ya velg RCB yang ukurannya 160 185. Asline ku paling apik ukuran iku, geng. Dideke sepeda body touring paling apik iku. Oke, untuk kali ini saya menggunakan velg RCB ukuran depan 140, belakang 160. Oke, geng, untuk ini saya beli punyae Glocho. Apa jenis? Ini Yamaha. Yamaha Jupiter. Jupiter PNP Racing barang. Pokoknya untuk Honda ini untuk PNP ya menggunakan itu Jupiter. Untuk ke PNP-nya ini itu ya tergantung asnya juga ya. Ini saya depan menggunakan as Ninja AS17 kalau nggak salah. Itu cuma ganti klaker saja kok. Pokoknya PNP ini cuma ngatur klaker ya sama bos kanan kiri aja. Oke, untuk saya review dulu di velg depannya untuk penampakannya gini ya. Nah, penampakannya gini. Velg RCB terpasang di Honda CB. Kalau buat kalian ya mau disetel touring, paling bagus tuh velg ukuran 125. Jadi depan itu 160, belakang 185. Paling enak itu dipadukno karo ban ukuran 90/80 depan belakang ya rata wapik boy. Oke, untuk kita reviewkan yang ini tuh ukuran 140, geng. Penampakan ya gini. Tak setel body donat ginuk-ginuk bani. Oke, yang belakang saya menggunakan tutup kampas E-Racing. Nabgirnya pakai E-Racing juga. Ini nabgir menyesuaikan arm juga loh, geng. Jadi dulu saya pakai Ruji itu saya menggunakan nabgirnya MX, jadi agak panjang ke sini. Ini alhamdulillah sudah lurus, tak ijolno ngene kancaku. Ngonku bubutan tak ijolno kawi lho, cuk. Wis rang lurus penting lurus. Bos-bosannya iki yo, nggih kanan kiri ngene iki biasa, sing arep tok sing CNC lur. Oke, untuk pendapatku ya velg RCB iki yo mending lah simpel. Terus untuk kekuatannya ya itu tergantung ya. Jadi kalau kalian menemuin velg RCB pecah atau apa sejenisnya itu tergantung nasib ya. Nasib-nasiban. Tapi banyak yang menggunakan Ferosi kalau karena Ferosi itu lebih abot. Di Varioku saya menggunakan Ferosi juga. Tak model kayak apa ya numpakane oleh jeglongan piye ora bengkong, geng. Jadi ini saya menggunakan RCB, tak coba dulu. Rujiku dijoli biyen. Terus tak itap tuh kue kia aku. Oke, untuk kali ini penampakannya gini aja ya. Kalau ada yang lain ditanyakan, monggo ditanyakan di kolom komentar. Untuk reviewnya simple lah ya. Kon pengen ru kok ya. Pengen ru nih GR RCB yang ini ki modelnya. Oke, geng. Velg RCB ukuran 100 widak. Yo kok ini ki lah penampakannya. Mending ya? Kok mending, cok? Padahal ini tok. Kita review dari sisi kene lho. Lho, sing ngene iki modele. Modele sing ngene iki kae. Wes, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like, comment and subscribe, geng. Untuk peleke yo potongane kok ngene iki. Tak syuting tok kadoh. Oke. See you next video, gengs.